Ada makanan dalam mulut ketika sedang semayang. Kalau dalam masjid, apa hukum kita kehek di atas kapet masjid? Kalau dalam masjid, tidak ada arah kita nak buang, boleh buang. Tapi kafarahnya, taklah wajib kita bersihkan seperti sedia kali. Contoh, kita punya idea ada makanan. Nah, kita pun ludah. Masa kita sujud, kita ludah tepi makanan. Contoh ada sayur sikit. Nanti lepas semayang, kena ambil balik. Kena bersih balik. Okey? Ha. Sebaiknya kita keluar pada khilaf, benda yang bukan najis, kita ludah pada badan kita. Contoh, ada nasi, ada sayur, ludah di lengan baju. Ludah dalam poket. Faham? Ha. Atau ingus, bubuh di lengan baju. Bubuh di lengan baju. Kerana dia tidak najis. Hukum semayang kita tak batal. Ha. Lengan baju kita lah, jangan orang sebelah. Ha. Gomor lah. Faham? Ha.